Selamat datang di channel GNC. Thank you.
kepada para tamu undangan, kami persilakan untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera serta salam ibu dan seluruh rombongan. Juga selamat siang, salam sehat kepada Bupati Maluku Tenggara Bapak M. Taher Anugun beserta ibu dan seluruh jajaran. Juga selamat datang kami ucapkan kepada jajaran TNI Angkatan Udara yang mendampingi Bapak Kasau. Selamat datang kepada Bapak Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo SE MPP CSFA dan juga Ketua Umum Pia Ardia Garini, Ibu Inang Fajar Prasetyo dan Ketua Harian Yasarini Ibu Teresia Gustaf Brukman. Juga selamat datang kepada Pangkoop Subnas Marsdia TNI Andiawan Martono PSIP beserta Ibu. Juga kepada Dirjen Angkatan Udara Mazda TNI R. Agung Handoko SHMMH, Korsahli Kasau Bapak Mazda TNI Hari Mursanto, Asrena Kasau Mazda TNI Dr. Insinyur Purwoko Aji Prabowo MMMDS, Aspers Kasau Mazda TNI Elianto Suhetyo SIB MSI beserta Ibu, Aspot Dirga Kasau Mazda TNI Bowo Budiarto SE CHRMP beserta Ibu dan seluruh jajaran dari Markas Besar Angkatan Udara. Juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara Ibu Eva Elia Hanubun. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara, Asisten Sekda Pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tenggara, para Raja Pati Raskat Lor Ohor Dei Tuan, Lor Labai Ohor Dei Tuan, Putra Teladan Bangsa, dan juga penandatanganan untuk bersama-sama menyaksikan penandatanganan prasasti Kepala Staf TNI Angkatan Udara bersama dengan Forkopimda dan juga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita dengarkan sambutan dari Bupati Maluku Tenggara yaitu Bapak M. Taher Anugun. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.
salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, salah satu putra terbaik Indonesia yang saat ini dipercayakan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI, Pak. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota atau yang mewakili, yang saya hormati tokoh-tokoh di sini, ada Lur Siu, ada Lur Ling, ada Lur Lebay. Lur Siu dalam sisi adat, dan juga begitu ada hal-hal yang adat yang tidak diselesaikan, maka mereka inilah yang menyelesaikan. Selamat datang untuk tiga raja yang ada di sana, sekaligus juga tokoh-tokoh pemuda Muhammadiyah, ada BMKRI, ada yang MGPM dan HMI yang juga hadir di tengah-tengah kita, dan masyarakat Miar Barat yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kesempatan kepada kita sehingga masyarakat Maluku Tenggara, Kepulauan Kei dan Kota Tual, hari ini ada sesuatu yang sangat bahagia buat kami, karena kurang lebih 37 tahun yang lalu, waktu yang memang ya cukup lama, saya sebagai seorang guru dan Kasau ini sebagai seorang murid. Nanti kami punya kenangan dan lain-lain. Kenangan pasti kami punya kenangan, karena di sekolah kami itu ada 47 kegiatan ekstrakurikuler, dan ibu SMA 70 tidak jauh-jauh juga. Jadi sama-sama anak Jakarta Selatan. Dan di sini juga Bu ada alumni 72 orang ada. Yang satu penyiar TVRI tadi yang bawa acara, dan yang satu Mas Buyung ada di sana, itu angkatan 70 sama dengan Mas Fajar. Dan tempat ini disebut dengan Miar Barat. Dan tempat ini Pak Fajar, bahwa belum disentuh, artinya belum terbuka, masih tertutup. Dan hari ini terbuka, Fajar datang, mudah-mudahan terbit Fajar matahari dari sini. Mudah-mudahan pariwisata Maluku Tenggara insya Allah ke depan akan lebih baik lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abu Fajar, biasanya karena kita dulu bicara yang ringan-ringan saja, izin para jenderal yang hadir, biasanya murid dan guru itu karena bukan kami, umur kami tidak terlalu jauh, bedanya 7 tahun. Jadi saya waktu jadi guru ya usia muda, jadi di kelas, di sekolah ya murid, di luar ya teman, jadi ya sudah terbiasa. Itu juga saya praktekkan di dalam kehidupan birokrasi yang ada di pemerintahan Maluku Tenggara, waktu dinas ya staf, tapi di luar ya teman, mari kita bergaul untuk membangun Maluku Tenggara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini menjadi hari yang bersejarah, karena untuk pertama kalinya kawasan wisata Miar Barat yang memiliki pesona keindahan yang luar biasa dibuka secara umum untuk menyambut tamu kehormatan kita, Pak Kasau dan teman-teman dan staf. Ini seluruh nikmat yang luar biasa. Ini objek wisata yang masih belum terjamah, belum disentuh, belum orang belum datang. Jadi ini jalan yang mungkin baru datang itu nanti rencananya hot mic, dan kesana sampai kurang lebih 8 hektar yang akan insya Allah akan dibuka. Dan tempat ini dengan izin masyarakat, saya pasti memberikan nama bahwa tempat wisata Fajar. Di Ohoi tentu Ohoi Miar Barat, supaya jangan tersinggung para kampung yang ini, ada 3 kampung yang punya wilayah ini. Di sini kita menyambut masa depan pariwisata Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki setidaknya 76 objek wisata potensial yang indah,
ada di sana, dingin mon, ada pasir, indah pasir terhalus di sini, di dunia ibu. Ya mudah-mudahan kalau waktunya singkat, tapi kalau tidak, di sebelah sana itu ada pasir yang sudah diuji bahwa dia pasir terhalus di dunia, sama dengan tepung. Tapi ini juga halus, cuma lebih halus yang sana. Selain objek wisata bahari, kami juga memiliki potensi wisata rohani, wisata budaya, serta wisata kuliner yang dapat kami andalkan. Nanti sebentar, Bapak Jenderal, para Jenderal, kalau lihat ke sana, nanti kalian nengok ikan-ikan di sana. Itu mereka pelayan, nelayan yang baru datang. Mungkin nanti di sana juga ada makanan-makanan tradisional, ibu. Mudah-mudahan bisa. Ini salah satu murid di SMA Negeri 3. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kabupaten Maluku Tenggara ini sangat layak untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, dan itu sudah Pak Presiden sendiri, saya kebetulan vikon langsung dengan Presiden dan saya sampaikan. Dan Pak Kasong, ketika perebutan Irian Barat, waktu Pak Harto sebagai komandan mendala di sini dan nginap di sini, Lepuan. Jadi kalau di tiket tidak ada tulisan Ambon Louvre atau Jakarta Louvre, itu namanya Louvre, itu Lepuan. Itu lapangan Auri yang pada waktu itu dipakai untuk mempertahankan Irian Barat pada waktu yang sekarang sudah menjadi 5 provinsi. Tapi Maluku tetap jadi 2 saja, Maluku Utara dan Maluku. Dan insya Allah ke depan kami berjuang supaya ada Maluku Tenggara Raya, Provinsi Maluku Tenggara Raya. Di Tanake, Pak Kasau, bahwa di Tanake ini terberkontribusi nyata dalam pembebasan Irian Barat, di mana Ohili Guan dipakai sebagai salah satu pusat komando Trikora dan pembebasan Irian Barat pada saat itu. Di sana ada pangkalan udara untuk mengirim pasukan maupun logistik dalam sejarah heroik pada waktu itu. Presiden kedua, Bapak Soeharto yang saat itu saat Trikora menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Mandala, selain bertanggung jawab di bidang operasional strategi, juga bertanggung jawab pada logistik dan berkedudukan langsung di bawah Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat pada waktu itu. Dan salah satu putranya, sekan kebetulan karena kakak kandung saya, tetapi beliau waktu itu disebut dengan RPKD. Kalau sekarang dia pindah ke Kopassada terus menjadi Kopassus, dulu RPKD. Dialah salah satu orang yang terjun juga untuk membebaskan Irian Barat dan bersama dengan Pak Beni Murdani, dan dia mendapat bintang Sakti dan alhamdulillah dimakamkan di Kalibata sebagai seorang pahlawan bangsa. Mudah-mudahan ke depan masyarakat K juga mengenal bahwa bukan satu orang tetapi 2-3 orang yang menjadi putra pahlawan bangsa di negara ini, yang perlu juga mendapat perhatian. Dan sekali lagi, rasa bangga yang luar biasa 37 tahun yang lalu saya merasakan betul. Dan hari ini bicara sebagai seorang bapak dan seorang anak. Saya mencintai daerah ini, luar biasa. Dan murid-murid saya sama dengan yang saya lakukan sekarang, Pak Kasau. Ketika yang sekarang menjadi pejabat di mana-mana, itu mereka sekolah sebagai murid dan guru, tetapi itu di luar jadi teman. Banyak sekali atlet-atlet nasional, banyak sekali pelatih-pelatih nasional, artis, Sofia Lachuba dan lain-lain, itu adalah bagian dari Dixdayanti dan lain bagian dari lulusan itu. Dan atlet nasional yang memperebutkan misalkan olahraga renang, olahraga atletik dan taekwondo yang juara dunia, itu semua dari sekolah itu. Dan karena kegiatan ekstrakurikuler terlalu banyak di situ, itulah yang saya praktekkan di daerah ini. Saya menyayangi murid saya seperti saya menyayangi staff dan daerah saya seperti itu. Dan mudah-mudahan begitu Pak Fajar dengan teman-teman, dengan staff dan ibu kesini, mudah-mudahan ada keberkahan yang luar biasa buat daerah ini ke depan. Dan teman-teman media,
tanpa saudara-saudara, maka cake ini disebut dengan surga tersembunyi. Tapi dengan kehadiran teman-teman media, makanya dua saja bulannya, perikanan dan pariwisata. Dan sekali lagi, semalam saya suruh mereka pancing. Dan ini mungkin nanti habis ini, kemudian Pak Fajar bisa, Pak Kasal bisa lihat, wah ini hasil kehidupan masyarakat setiap hari itu dari ini. Dan kami hanya bisa laut, tapi laut ini juga diatur dengan undang-undang. Bibir pantai, hanya bibir pantai ke sana itu miliknya provinsi. Jadi undang-undang 23 sangat membatasi kami. Begitu juga darat seperti itu. Jadi otonom daerah yang dicita-citakan oleh Pak Rias Rashid kayaknya hanya sebuah khayalan saja. Dan yang terakhir, Pak Kasau, putra putri Maluku Tenggara atau yang disebut dengan Kepulauan KI ini, biasanya kalau mereka ikut tes seleksi masuk ke tentara, polisi, biasanya kalau pergi 10, pergi 70, pulangnya 70. Pergi 70, pulangnya 70. Jadi saya berharap ke depan kalau ada kesempatan lagi di lingkungan Angkatan Udara untuk menerima putra-putri untuk jadi perwira atau jadi anggota, kami berharap Maluku Tenggara mendapat kesempatan sehingga putra-putri kami juga bisa masuk ke Angkatan Udara. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi sebelumnya, sebelum saya akhiri atas sambutan ini, Pak Kasau mungkin dengarkan sebuah lagu kira-kira 37 tahun yang lalu. Mas masih dengar dan masih ingat, tapi mereka adalah bukan dari SMA 3, tapi putra putri Kabupaten Maluku Tenggara. Kepulauan K menyanyikan Mars SMA 3 untuk Mars, untuk kemudahan kita. Thank you.
saudara dalam keadaan sehat walafiat dan sangat bahagia. Ini adalah kunjungan atau pertemuan yang sangat-sangat memalukan untuk saya pribadi. Tadi sudah disampaikan 27 tahun yang lalu, saya adalah bersifat militer, tapi juga bersifat olahraga dan wisata. Nanti akan Komandan Lanut Tumatupun akan terus mengenalkan kegiatan-kegiatan tersebut. Pada kesempatan ini juga, saya selalu mendoakan kepada Bapak Bupati dan seluruh pejabat di lingkungan Forkopimda di lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sukses dalam memimpin wilayah ini, memajukan ekonomi, memajukan pariwisata, membuat masyarakat sejahtera. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas sambutan yang diberikan kepada kami sejak kami tiba dan tadi. Dan ini sangat-sangat berkesan buat kami. Akan kami bawa, kami ceritakan pada rekan-rekan sobat Mahabu juga. Terima kasih atas sambutannya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasal. Dan dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Bapak Kasal kepada Bapak Bupati. Ada panitia kami sekalian untuk menyiapkan cindera mata. Silakan. Mudah-mudahan.
Ya, silakan. Inilah momen keakraban guru dan murid. Dan dibalas juga oleh Bapak Bupati, menyerahkan segera kepada Bapak Kasau. Pada Ibu Bupati, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Bupati dan Bapak Kasau untuk bisa pimpinan Bupati Nur Labai, juga dari perwakilan dari Forkopimda, perwakilan dari Raja juga ikut mendampingi kami, persilakan. Bersama Dewan Adat ada 3 Ohoy, diantaranya Ohoy Der Taun, Ohoy Der Atas, dan Ohoy Dun Wahan ikut mendampingi di samping Bapak Bupati dan juga Bapak Kasau. Kami persilakan untuk bisa diabadikan bersama. Pelopor pembangunan pariwisata wilayah Maluku Tenggara menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Bupati, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Di acara ramah tamah dan menikmati hidangan yang telah kami persiapkan untuk kepada seluruh Bapak Ibu dan tamu undangan. Namun sebelumnya, Bapak Kasau didampingi Bapak Bupati berkenan untuk melihat-lihat di pinggir pantai untuk melihat ikan.
pantau yang warak ini memiliki pasir pantau yang seperti tepung, putih, tepung, sangat-sangat halus, putih sekali. Agama dan adat dan ramah masyarakatnya di atas larung abad, kita semua hidup bersaudara.
Tenggara